Apakah hukum berkata politik suku, agama suku? Seperti orang kafir barat telah mesongkan akidah umat Islam. Pegangan suku politik daripada agama adalah pegangan Kristian. Bermesyuaratlah segala raja-raja, pemerintah-pemerintah di Eropah untuk menghalang kuasa gereja campur tangan di dalam pemerintahan negara. Dulu gereja paderi ni kalau raja tu nak buat gini, nak buat gitu, paderi boleh marah. Tak, kalau tak kena. Jadi akhirnya puak-puak raja, puak-puak pemerintah ni nak sekat. Jadi mesyuarat-mesyuarat keputusannya dia nak mampu gereja keluar satu resolusi agama suku, politik suku. Ma li Kaisar li Kaisar wa ma li Isa li Isa. Perkara yang berkait dengan ibadat, kita pakar kitab Injil. Yang berkait dengan negara, kita pakar pemerintah, pakar raja. Setak itulah ajaran sekular yang mengkapirkan. Maka siapa yang tak tahu dia kata suku, jawabnya haram berdosa besar kerana dia tak tahu. Bila orang kabar dah tak boleh kata gitu, dia lawang juga, maka batal Islam ni. Faham?